Kenal Tuhan, kenal Allah ni bahagia. Abang kakak semua adik-adik depan saya, manusia yang paling bertuah dalam dunia sebab dapat Islam. Malam-malam nanti cakap, ya Allah, terima kasih bagi kami Islam. Tengok isteri cakap malam-malam doa, duduk sebelah isteri doa, ya Allah, terima kasih beri isteri saya Islam. Isteri tengok suami kat sebelah, ya Allah, saya sayang suami saya, terima kasih bagi suami saya Islam. Tengok anak-anak doa, ya Allah, terima kasih bagi anak-anak saya Islam. Ada sekali Nabi duduk dengan sahabat. Nabi kata, aku nak tanya kamu sedang buat apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tak nak kamu bersumpah atau apa-apa. Tapi baru sekejap Jibril perintahkan aku untuk duduk bersama dengan kamu. Apa yang kamu sedang buat sekarang? Hadis Nabi. Sahabat semua dah panik dan Nabi tanya dia buat apa. Aku tak nak kamu bersumpah ke nak buat apa tak ada. Aku nak tanya apa kamu buat sekarang. Kami sedang bersyukuri nikmat Islam yang Allah beri pada kami. Dulu kami tak Islam bagaimana? Sekarang kami Islam bertuahnya kami. Sabda Nabi, Allah perintahkan aku untuk duduk bersama dengan kamu. Mendengar nikmat-nikmat Islam, bersyukur dengan Islam. Abang kakak dengar orang dapat Islam, dia menceritakan nikmat Islam. Majlis tu majlis yang mulia. Allah perintahkan Nabi untuk duduk bersama mereka. Zaman Nabi ada dipanggil majlis. Nabi dan sahabat mendengar perasaan orang-orang yang bila mana mereka memeluk Islam. Perasaan orang yang memeluk Islam. Sebab tu abang kakak tuan-puan, saya tengok orang masuk Islam ni bahagia. Mana-mana setiap kali. Bahagia je. Saya jalan dekat highway, budak-budak lumur motor. Semua nampak saya, semua lari. Ada yang tak sempat lari. Saya pun dakwah dia. Allah sayang awak dik, dia pun tengok saya. Minta masa boleh? Lama ke bang? 5 minit. Wah, lama betul bang. Okeylah 2 minit setengah dik, saya pun ceramah dia. Allah sayang awak. Tiba ada seorang pandang saya. Ustaz, macam mana nak bahagia? Saya kata, awak jaga semain subuh. Saya kata kat dia, awak jaga semain subuh, berjemaah, nanti Allah jaga awak. Siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan. Siapa nak jadi orang Allah, nak Allah jaga dia, doa makbul, Allah sayang dia. Semain subuh, berjemaah kat masjid. Yang laki-laki semua semain jemaah kat masjid. Kakak-kakak boleh kat masjid, kalau tak sesuai kat rumah, mungkin takut seorang-seorang kat rumah. Semain awal waktu, azan duduk atas sejadah. Habis azan, semain sunat sebelum subuh, lepas tu semain subuh awal waktu. Lelaki semain subuh kat masjid semua sekali. Semain subuh berjemaah atau semain awal waktu ni, Allah jaga kita. Allah jaga kita. Dia kata, ustaz, saya tak boleh semain subuh. Kenapa? Saya Cina. Saya pun cakap kepada dia, Allah sayang awak. Ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad, sayang ke awak, pesan pada saya, beritahu dekat awak, tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad tu Nabi. Ustaz, saya percaya, ustaz cakap. Tiba-tiba dia percaya kat tepi jalan, orang Cina. Kawan dia datang, gila dia masih Islam, nanti kena sunat. Kawan-kawan dia kata, ustaz kena sunat ke? Ha, ikut kau lah nak sunat ke tak. Saya pun jadi mengucap. Lepas dia mengucap, dia kata, ustaz boleh ke mengucap saya nak race motor ni? Boleh dia. Mati syahid tu. Alhamdulillah tak mati syahid. Dia dah mengucap dah. Dah 5 tahun dia masuk Islam. Saya tanya dia, apa dia orang Islam? Ustaz, dari hari pertama sampai sekarang saya masuk Islam, saya sangat bahagia. Islam ni bahagia. Islam ni bahagia. Sebab tu Nabi sungguh-sungguh ajak orang masuk Islam. Sungguh-sungguh. Pujuk orang dari pagi sampai tengah hari. Tak letih Nabi. Pagi sampai tengah hari. Sampai petang. Pujuk seorang sampai petang, Pak. Satu orang yang tak ada nama, bukan siapa. Nabi Muhammad. Kalau masa saya, tak apalah. Saya bukan siapa-siapa pun. Kerja pun tak dapat. Kerja dengan orang. Kerajaan tak dapat. Swasta tak dapat dulu. Paksalah kerja sendiri. Dah rezeki begitu. Tapi tahu tak apa dia? Pagi sampai petang. Masa Nabi Muhammad pujuk satu orang yang bukan siapa-siapa. Sebab setiap manusia ni berharga. Setiap manusia ni berharga. Kita bertanggungjawab untuk sampaikan Islam pada semua manusia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap pada kamu pemimpin dan kamu akan ditanya atas setiap apa yang kamu pimpin. Kita kena dakwah atas setiap manusia untuk kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanggungjawab setiap pada kita, bertanggungjawab satu sama lain. Bertanggungjawab pada jiran, bertanggungjawab pada orang bawahan kita, bertanggungjawab pada keluarga kita. Ada sekali saya nampak budak dekat airport. Dekat Starbucks juga. Mana ada dua orang nak masuk Islam kat Starbucks. Kat Starbucks, ramai orang duduk kat situ. Saya nampak ada yang jaga kaunter. Saya pun doa, ya Allah bagi dia hidayah. Tiba dalam malam itu ada seorang perempuan cantik. Rambut dia warna merah. Seksi sikit. Saya doa, ya Allah yang cantik itu bagi cepat sikit hidayah. Tapi saya tak tengok sangatlah kan, ustaz. Takkan saya tengok kan. Saya tengok sikit lah, dah penat kat airport, dah berdakwah penat, duduk bersandar, tengok juga sikit. Saya pun doa, ya Allah bagi dia hidayah. Tiba-tiba dia datang kat saya. Abid Liu kan? Saya. Oh, kenal saya? Kenal. Saya selalu ikut ustaz kat Instagram. Oh, adik, nama apa? Ilin. Saya sayang kat awak, walaupun saya tak pernah jumpa awak.
Dia terkejut tiba-tiba saya sayang kat dia. Saya cakap sayang tu pula ikhlas. Cantik ikhlas sikit kan? Kalau tak apa cantik kurang sikit ikhlas. Allah sayang awak dik, saya sayang kat awak. Dia terkejut saya sayang. Saya sayang semua orang Kristian dalam dunia. Saya sayang Jesus, saya sayang yang mereka dalam Quran di surah Maryam, Mary ceritakan tentang Yesus susah payah berdakwah pada kecil miskin. Nabi Isa ni susah. Saya pun cerita kat dia. Kemudian saya kata Nabi Muhammad nabi akhir, pesan pada kami, beritahu dekat adik sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad nabi. Adik percaya? Kalau adik tak percaya saya tak paksa awak. Saya cuma nak tanya awak percaya tak apa saya cakap. Ke awak tak percaya saya cakap. Ke saya tipu je awak. Awak rasa macam mana? Saya percaya ustaz. Awak percaya Tuhan tu satu Allah, Nabi Muhammad tu nabi? Percaya, percaya. Awak sebenarnya dah Islam lah. Saya dah Islam ustaz. Allah tahu iman lah nanti awak. Nak tahu mengucap. Saya takut ustaz keluarga saya tahu. Saya tak nak pakai tudung. Saya tak sanggup pakai-pakai macam Islam ustaz. Nanti keluarga semua tahu habis saya. Dia pun tahu ke? Dia pun mengucap. Lepas dia mengucap, dia nangis. Kawan-kawan dia pujuk dia. Saya balik KL. Saya sampai je ke KL. Saya tengok, saya masuk video dekat Instagram. Tapi daripada belakang, nampak rambut merah dia. Saya dah kerok-kerok, nampak merah dia. Suara pun saya hilang sikit-sikit, masuk lagu sikit. Tiba-tiba dia mesej saya 2 hari. Ustaz, keluarga saya dah halau saya pada rumah. Kenapa? Dia dah tahu ustaz. Awak beritahu dia? Taklah, ustaz yang beritahu. Dia kata. Saya minta maaf dia, saya tak tulis nama. Saya tahu ustaz dah habis cuba sembunyikan. Tapi mak saya kenal rambut saya, ustaz warna merah. Ustaz tak tukar color rambut saya. Dia pun dia kata, saya minta maaf ke dia. Tak apa ustaz, Allah mesti tolong saya. Saya kan abang kakak, saya ada grup-grup budak-budak masuk Islam. Anak-anak muda masuk Islam. 2 minggu 5-6 orang, 10 orang. Saya bila tengok mesej-mesej dia sama dia. Saya tengok mesej-mesej anak-anak muda ni sama-sama sendiri. Dia bagi semangat satu sama lain. Allah ada, Allah tolong kita. Jangan risau, minta ke Allah. InsyaAllah, jangan buat jahat pada orang, buat jahat ke kita. Nabi buat baik ke orang. Saya bila baca dia orang punya, saya baca saya tak reply apa-apa kan. Saya cuma nampak semua sekali orang buat tu. Saya terharu sedih. Dia orang baru masuk Islam seminggu, 2 minggu, sebulan. Tapi dia kata apa? Allah mesti tolong kita. Allah bersama kita. Ya Allah, dengar tu tenang hati bang. Ini perkataan orang beriman yang membuat orang beriman ini menjadi kuat dan mulia. Tapi sekarang perkataan ini dah hilang. Kita kalau apa-apa mampus, mati. Habis, meninggal. Ni bawa pergi dengan ceramah, tak jumpa parking. Bapak dia kata, mati ya, baliklah. Tak, parking pun tak ada macam mana nak ceramah, balik. Wuih, wang-wang, payah, baliklah. Kita sikit je dah mati. Anak bawa main ni keluar result SPM, tengok result. Mampuslah kena, tak pergi ke mana kalau matilah kau. Anak dia dah mati dah bang. Mak dah cakap dah, kau memang inilah tahap kau nak. Mak memang tak nampak dah masa depan kau. Mak dia dah tak nampak masa depan anak dia. Nampak iman dia semua dah hilang mak. Dia dah tahu masa depan dah. Matilah mak nak. Ni mak kalau mak tak ada, matilah kau nak. Ya Allah, ini pun kau tak reti ajar anak sekolah. Bapak pula ajar. Mesti ni bapak ajar. Ya Allah nak, elok je lah berhenti sekolah. Bapak dah tak nampak masa depan kau dah. Kita cakap yang salah. Budak adik sekolah pun sama. Baru tengok susah sikit, matilah. Habis, mati. Sudah, habis, mati, sudah. Macam mana periksa tadi? Gila, susah, mampus, mati. Abang kakak, tahu tak apa dia? Kita bercakap yang salah. Saya tengok orang-orang ni semua bahagia. Alhamdulillah, Ilin tadi dah setahun lebih masuk Islam. Baru dia hantar gambar, dia dah kahwin. Dia jemput saya kahwin, tak dapat datang. Dia hantar gambar, dia kahwin. Saya tengok tu, saya gembira, menangis. Bukan menangis sedih, menangis gembira. Saya gembira tengok dia dapat Islam. Abang kakak, tuan.